Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat selalu untuk kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan teman-teman yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan di video-video terbaru saya. Oke, pada kesempatan kali ini hari Selasa tanggal 1 Februari tahun 2022 saya berada di kandang jidan ini teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini ada paketan babon anak teman-teman. Babon anak dan anaknya itu jantan itu. Oke, kita review dulu di babonnya ini. Kere kok motornya sangar teman malih. Babonnya cukup besar. Ya ora sing anu anak. Dan ini bagian kepalanya teman-teman bisa diamati untuk tanduk itu tidak simetris atau yang satu ke atas dan yang satu ke bawah ini. Petukan Riko nang ril sepur aku mandeng. Sangar ton berarti kayak caca sih. Makanya cukup bagus. Untuk perawakan itu besar, bisa diamati ini baru melahirkan sekitar 50 hari. Untuk usia pedetan itu 50 hari teman-teman. Bisa diamati untuk tulangan ini sangat besar sekali dan baru beranak itu sekitar 3 kali ini tadi kaitannya teman-teman. Ini bagian punggung, tulangan masih cukup besar. Ini karena belum ngisi sih teman-teman. Rata-rata kalau indukan itu seperti ini katanya biar tidak. Kalau kegemukan juga kalau bisa macir teman-teman. Jadi jangan terlalu gemuk. Tapi ya gemuk juga bagus. Bisa diamati mungkin untuk bebonya. Aman semua teman-teman dan ekornya juga bagus ini panjang. Oke, bentar lagi ini ada anaknya ini. Nah, ini teman-teman. Badannya babonya cukup bagus. Dan anaknya pun umur 50 hari ini cukup bagus. Untuk ras itu sapi PO Kebumen teman-teman. Ya anak jantan umur 50 hari itu minta dari sini itu dibanderol dengan harga 26.500. Untuk negosiasi itu bisa langsung ke nomor WA saja teman-teman. Kita ke anaknya ini. Cukup bagus dan cukup sehat, lincah. Babon anak, anak jantan 50 hari. Bisa diamati dulu untuk anaknya. Ini ras sapi PO-nya masih banyak ini teman-teman. Untuk telinganya juga tidak begitu besar. Kita mati secara dekat. Kakinya bagus. Oh ya, saya ulangi lagi ini bandrol dengan harga 26.500. Bisa langsung dibawa pulang. Untuk bagian punuk itu juga cukup monok teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang suka tentang paketan babon anak, mungkin ini juga rekomendasi sekali.
babonnya juga cukup besar, tulangannya besar. Bagus atau prospek ini juga masih cukup muda, baru beranak 3 kali. Anaknya juga cukup sehat, bagus. Mungkin bagi yang berminat atau langsung saja datang ke kandang itu di alamat Desa Sirnoboyo, Kecamatan Mirit, Kecamatan Benorowo, Kabupaten Kebumen atau Kebumen bagian timur. Untuk yang jauh juga bisa ini teman-teman, di sini bisa kirim-kirim. Oh, boten sakit bulat nek kaya niki, Pak. Tuh tulangannya teman-teman, tapi untuk tanduk atau nah, sungu itu tidak begitu simetris, tapi tidak begitu masalah untuk breeding. Okay. Oh, berarti langsung lurus terus. Oh, gini. Bisa diamati lagi, mungkin ya, lebih secara. Ada oleh ilmu tau. Cut. Oke, untuk di kesempatan kali ini paketan babon anak mungkin baru itu yang bisa saya dokumentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.